selalu bekampu kita nak lebah. Gunung Kerinci meletus lagi dengan memuntahkan abu vulkanik setinggi 1.200 meter pada Kamis 12 Januari 2023 sore pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 5 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 10 menit. Seismik terekam tremor menerus dengan amplitudo maksimal 5 mm, dominan 3 mm. Sebaiknya aktivitas penerbangan di sekitar Gunung Kerinci dihindari karena sewaktu-waktu masih memiliki potensi letusan abu vulkanik dengan ketinggian yang dapat mengganggu jalur penerbangan. Sampai malam kemarin, erupsi gunung tertinggi nomor 2 di Indonesia itu masih berlangsung saat laporan erupsi itu dibuat. Saat ini Gunung Kerinci masih berada pada status level 2 waspada. Dari erupsi ini, warga di sekitaran Gunung Kerinci diminta untuk tetap menggunakan masker lantaran bakalan berdampak terhadap abu dari letusan gunung api tersebut.